Oke, kita buatin gelembung sabun yuk dari daun lampuan ini. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Pertama-tama kita siapkan wadahnya dulu ya. Nah, selanjutnya kita siapkan daunnya. Daun ini di daerah kami ini namanya daun lampuan teman-teman. Kira-kira di daerah kalian apa namanya ya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita ambilin satu-satu ya. Masukkan ke dalam wadah. Oke, selanjutnya kita isi air ya. Nah, setelah kita campurkan dengan air, daun ini tinggal kita remas-remas teman-teman. Ayo kita remas-remas. Kalian remas-remas sampai airnya ini menjadi kehijau-hijauannya atau sudah tampak seperti ada busanya teman-teman. Sudah keluar busa seperti ini tandanya daunnya sudah siap kita mainkan. Tinggal kita siapkan untuk meniup gelembungnya ya. Kalian siapkan botol aqua yang seperti ini ya. Ini digunakan untuk meniup gelembungnya teman-teman. Kita potong di bagian ini. Oke, kalian potong seperti ini ya. Tutup ini, kita buka saja teman-teman. Botol aqua ini sudah siap kita gunakan. Tinggal kita mainkan ya teman-teman. Kita tiup.